Hai guys, apa kabarnya kalian semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat ya. Dan pertanyaan saya pertama adalah, bagaimana di dalam situasi new normal ini, apakah kalian semua sudah mulai lagi keluar rumah? Nah, di masa new normal ini, kalau aku sudah mulai lagi berkegiatan di luar rumah, tapi tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, ya kan? Dengan selalu membawa hand sanitizer, saya ada di sini. Nah, ini dia hand sanitizer saya yang selalu aku bawa kemana-mana, dan juga aku punya yang namanya coughing atau corona finger, ada di sini. Set. Nah, ini dia. Ini fungsinya untuk menekan tombol lift dan juga membuka pintu tanpa menyentuhnya gitu, guys. Dan semua benda-benda tadi kalian bisa dapatkan di Tokopedia. Jadi buat kalian yang mau belanja alat-alat protokol kesehatan, silakan kalian klik link yang aku pasang di kolom deskripsi bawah, dan juga aku pasang pin di kolom komentar di bawah. Oke? Kita jaga kesehatan bareng-bareng. Di video kali ini, saya akan mengajak Lucky, ini dia Lucky, untuk menaikkan berat badan. Jadi kita ada challenge dari teman-teman semua, para subscribers, para penonton. Ya. Ya, mereka sudah membuat komentar, naikin berat badan Lucky, naikin berat badan Lucky, naikin banyak berat banget. Badan. Banyak banget. Banyak banget, waduh. Ada ribuan, kalau nggak salah ada 200 ribu ya, gimana? Komentar yang bunyinya itu, naikin berat badan Lucky. Siap kamu? Siap. Kamu mau atau nggak? Ya, boleh. Bersedia? Bersedia. Untuk dinaikkan berat badannya? Ya, bersedia. Sebelumnya kita harus tes dulu. Kita harus timbang dulu berapa berat badan Lucky sebenarnya. Iya, oke. Okay. Saya sudah siapkan. Wow. Ini adalah timbangan digital. Ya. Pegang. Pegang. Saya taruh di bawah. Oke. Okay. Nah, ini ada, teman-teman bisa lihat. Nggak usah, langsung naik aja. Jadi nanti kita lihat lagi setelah selesai challenge-nya, ditimbang pakai sepatu juga. Oke. Okay. Naik. Tinggimu berapa, Luk? 164 kalau enggak. Tingginya 164. Ya. Idealnya itu harusnya minimum ya. 64 kilo harusnya. 64 kilo. Hmm. Nih 49. Ini sekarang 49. Iya. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Beratnya Lucky sekarang 49 kg. Ya. Jadi kamu masih kurang ideal sekitar 15 kilo kurangnya. Ya. Under lah. Under. Under. Waduh kawan, tapi kalau main tinju bisa, kelas bulu. Emang ada? Ada. Nah ini problemnya, kita akan kasih makan dia sebanyak-banyaknya. Gimana caranya makan yang berdaging, berlemak. Wah. Supaya dia berat badannya naik. Iya. Gimana, siap? Siap. Oke kalau gitu langsung ya. Apa nih, kita kemana? Kamu mau makan apa? Saya kasih semua, yang Lucky mau kita kasih semua hari. Waduh. Mau makan apa? Kamu jadi bos apa sekarang ya? Nanti saya akan nyupir, saya anterin kamu makan. Mau makan apa aja? Yang di sini dulu ada nggak? Ada. Apa tuh? Tunggu ya. Ini Lucky mau makan perdana di sini ya. Makan meja? Ya enggak. Tunggu nih. Makan. Duduk sini, bos. Wah. Ini saya kasih. Wah. Ini nasi ya? Nasi merah ini. Nasi merah. Oke. Okay. Nasi merah ini sehat kamu. Nah ini ada. Wah. Ini enak. Ini kentang. Waduh, banyak banget nih. Ini udang. Ini saya udah belikan udang. Bisa kamu? Langsung. Wah, ini bentar, pertanyaannya nasinya kok kepotong setengah ini? Wah, Yogi ya? Yogi. Tahu aja lu. Yogi. Jadi guys, dia sadar nasinya kepotong setengah, diambil Yogi katanya. Yogi nih parah. Gimana? Habiskan. Waduh. Jadi ini makanan pertama Lucky, habiskan. Oke, siap. Ingat ya, tadi beratnya 40 berapa? 49. 49. Ah. Oke, makan dulu. Langsung nih. Ya, kita tinggal aja biarin Lucky makan dulu untuk makanan pertama. Aduh. Kamu ngiler nah ya? Ngiler kamu ya? Ini aku yang makan. Masa kamu yang makan setengah ya? Enggak. Ini Nal, pakai ini. Ini apa tadi katanya Nal? Potongan kentang. Potongan kentang ya. Dah, kita makan. Enak ya Nal ya, konten gini ya? Enak banget ya. Udah baca doa belum? Belum, lupa. Lupa. Min, dah. Enak emang-emang? Enak? Enak. Mau? Enggak. Kalau mau, bayar tapi. Oke, kalau gitu aku makan dulu. Enak banget lu. Bagi dong, aku juga pengen ikut challenge kayak gini nih.
Ini lo kontrol perutnya ini. Kamu udah makan banyak. Aduh, ini gampang banget nih, enak-enak banget nih makanan. Kamu mau? Mau lah. Eh, bayar nggak boleh. Ini kan khusus aku hari ini. Ngerusin aja kamu. Udah. Kamu udah pernah kan? Ya udah. Ya, tapi ini pengen aku juga ini enak challenge-nya makan-makan doang. Nggak. Loh. Wah. Ini lo. Apa ini? Udah aku buatin minum. Waduh. Ini vitamin, ini lihat aku buatkan vitamin C supaya kamu bisa makin gede badannya. Oh, ngaruh ya? Ngaruh, pokoknya kesehatan dijaga. Gimana? Abis loh. Wah, berarti dia kuat sebenarnya makan. Nanti abis ini ada lagi. Kita mau makan kamu apa? Kamu mau makan apa? Kita tanya. Yang paling kamu pingin sekarang? Saya soto, beliin. Soto. Itu kamu yang pingin. Bukan, ini Luki. Apa ya? Ada saran atau apa gitu? Dia aja nggak tahu dia. Iya, nggak tahu. Ini kayak klasik jawaban kalau ditanya. Maunya apa? Terserah. Nah, cewek ya? Itu. Cewek. Kok cewek? Cewek banget itu. Cowok juga gitu. Oh, gitu ya? Soal makanan. Makanya kalau kamu mau buat restoran, kasih nama terserah. Jadi kalau ditanya, mau kemana? Terserah. Ke warung saya berarti. Oh, iya. Bisa. Ya udah, kamu mau makan apa? Ini lagi sedikit loh, sayang. Ini udang favoritku, jangan dibuang-buang. Iya, siap. Bebas deh selanjutnya mau makan apa atau mau dibuatin listnya, saya terserah pokoknya. Yaudah, gini, yang paling cepat naikin berat badan apa itu? Junk food itu berarti makanan udah siap saji gitu ya? Sampah. Hah? Jangan sampah. Iya, sampah food. Nah, makanan sampah. Pah. Nah, masa saya makan sampah? Enggak, kita makan makanan siap saji ya. Yang banyak. Oke, siap lah. Makan dulu ya. Sedikit lagi. Oh, ini udah nih. Udah yang ini nasi sama udangnya aja. Setelah ini kalian ikutin terus videonya, jangan di skip, kita tonton sampai habis. Kita klik tombol like-nya dulu ya, kita buktikan nih, tanpa giveaway komennya bisa 100.000 nggak? Challenge buat kalian teman-teman ya, komen sebanyak-banyaknya tentang video ini. Kita abis ini pergi, kasih Luki makan lagi junk food. Sekarang kita sudah di jalan, kita mau carikan Luki. Ini yang pertama tujuannya adalah junk food teman-teman. Seperti yang udah tadi kita bilang, kita mau kasih dia makanan yang berkalori banyak. Luk, makan ya. Iya pak, sesuai aplikasi pak ya. Iya, siap. Wah, dikira saya driver Grab ya guys ya. Ini saya udah deket nih, sebentar lagi kita pertama ke McDonald's nih. Oke. Kita drive thru aja, biar cepet. Let's go. Nah, udah nyampe nih guys. Bubur ayam tuh, lihat tuh. Yang... Selamat siang, gampang ya, ada ke drive thru ya. Gak ada. Mbak, selamat siang. Mau tanya nih mbak. Ya. Kalau mau naikin berat badan, makan apa yang bagus di sini? Yang kalorinya paling besar gitu, Mbak. Gangguan sinyal, Mbaknya. Hilang, Mbaknya. Mbak? Iya. Gimana? Burger mau enggak? Burger. Itu bisa naikin berat badan ya? Big Mac mau. Big Mac. Yang paling besar, iya saya mau Big Mac satu. Oke, itu aja mbak. Nah, Big Mac-nya satu paket pak, sama kentang minum atau burger aja. Big Mac sama kentang minum. Ya, minumnya Coca-Cola. Minum apa lu? Coca-Cola aja. Susu, pakai susu mau? Susu mau? Ya, susu. Susu dulu ya. Ya, makasih mbak. Oke, ini kita ke jendela berikutnya. Ini mbaknya udah kasih tahu yang bisa naikin berat badan lu, Big Mac katanya, Big burger Mac yang paling besar. Terus minumnya jangan Coca-Cola, soda angin itu isinya. Susu diganti katanya. Susu ini. Dahsyat nih bener nih. Mbaknya pakai face shield. Mbak. Ya. Ini saya lagi mau naikin berat badan teman saya soalnya. Gila. Saya udah berapa tahun enggak kesini. Kangen banget, ini sudah sejak virus corona muncul itu udah 4 bulan saya enggak kesini, saya kangen banget ini. Sumpah, bentar. Sering banget, hampir setiap malam kita kesini. Sorry, Kak. Iya. Makannya pakai Big Mac. Big Mac, ya? Minumnya dengan Milo, ya. Minumnya susu. Iya. Mbak, ini kalorinya besar, kan, ya? Iya, untuk Big Mac-nya. Oh, bisa naikin berat badan? Bisa. Oke, makasih, Mbak. Nih. Wah. Iya. Habisin, Luk. Siap. Biar Luki makan di jalan. Saya langsung menuju tempat makan berikutnya lagi loh. Kamu mau makan apa lagi loh? Saya mau makan apa tahu? Sate nal. Sate. Sate katanya. Belum buka. Oh, belum buka. Nah, ya? Orang Maduranya kalau siang masih istirahat. Nanti sore baru jualan satenya. Oke lah, kita sambil jalan aja. Sama kalau ketemu di pinggir jalan kita berhenti. Saya cariin makan lagi ya. Iya. Kasih lihat, dia harus makan abisin tuh Big Mac. Banyak banget. Oke, sekarang ini sudah nih minumannya nal. Ini ada kentang. Ini ada burger. Jadi prosedur makannya yang mana dulu nih nal? Weh, bebas. Bebas ya? Yang penting habis, Luk. Yang penting habis, ya. Siap. Itu susu juga harus habis, loh. Siap. Tadi kamu orange juice-nya nggak dihabisin vitaminku. Sekarang susu. Susu tuh bagus. Saya dulu rajin minum susu, makanya tinggi banget. Kamu minum susu sekarang, biar gede. Biar makin tinggi. Ya, makin berat kamu nanti. Tapi kamu kalau di rumah itu makan sehari berapa kali biasanya?
Saya sehari kadang sekali, kadang dua kali. Lu, lu. Gimana tuh teman-teman? Makan sehari sekali, makanya dia kurus sekali ya? Iya kan? Waduh. Pagi aja. Pagi aja? Ya, malamnya nyemil. Wah, ini kamu siang sore aja udah 10 kali kamu. Menurut saya nggak masuk. Waduh, banyak banget. Kasih ini, biar ada rasanya. Bisa. Waduh, lihat belakangnya. Oh, jatuh itu. Nggak tahu nih. Susah makanya. By the way, aku udah cuci tangan, jadi aman ya. Udah pakai hand sanitizer juga. Udah, aku makan dulu. Nggak kuat aku nih, sisa setengah nih. Yang kentangnya aja belum tak makan loh. Nggak kuat aku, gimana nih? Pelan-pelan. Habisin lagi dikit. Susunya diminum dulu, Luk. Nih, tak taruh dulu ya. Ntar dilanjutin lagi. Kalau kuat. Aku udah nggak kuat. Setelah beberapa menit, sisa segini, teman-teman. Beneran? Ya. Kuat dia ya? Pelan-pelan tapi makannya. Pelan-pelan. Gak apa-apa ya, kita pelan aja. Ini dari tadi kita syuting juga bertahap. Sudah 2 jam lebih, tapi yang penting makan terus. Gak boleh diem ya. Yuk, terakhir itu. Satu. Habis ini apa? KFC mau? Terakhiran aja gimana? Maunya apa sekarang? Sekarang apa, Nal? Coklat, Nal? Coklat, oh, coklat. Snack, snack. Ya, ringan-ringan. Ya. Oke, 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 oke. Saya cariin. Oke. Nih. Last. Aku mau beliin coklat dulu buat Lucky. Katanya coklat itu bagus. Beli, mau nyari coklat. Oh, ini dia. Guys, kita beli coklat. Yang mana ya? Yang gedean dikit. Yang bisa naikin berat badan, ah? Ini nih gede nih, Pak. Ini. Ini ya. Ini bagus ini. Ini saya suka nih. Ini bisa sambil ngemil gitu loh. Ini satu biar adil. Apalagi ya, dikasih biar dihabisin di jalan. Biarin, biar dihabisin sama dia. Oh, ini ya, Nal ya? Mantul ya, biasanya kan gepeng kayak gini. Pokoknya ini yang porsi gede nih. Ini ya, semua dah. Kasih Lucky. Yo, let's go guys. Kita kasih Lucky. Wah, ini pakai Corona Finger, Nal. Saya punya nih, full. Oh, silakan kamera keluar. Hebat nih, Corona Finger. Nih, saya beliin. Habisin ya. Ini camilan nih, camilan. Itu kentang belum dimakan ternyata. Kentangnya nggak dihabisin. Waduh, yang mana dulu nih? Semuanya. Waduh, semuanya. Cepat, ini udah mau nyampe lagi ke KFC sekarang. Makan yang ini aja deh. Gimana, enak? Enak. Habisin kalau enak. Enggak ah. Makanya pusing aku, Nal. Nanti gigi saya hitam ini ya. Mantap, habis. Udah habis ya? Habis ya? Belum. Mau lagi? Ah, boleh. Wih, bener. Kayaknya enak nih. Udah habis belum? Belum, lagi dikit tapi. Di refill. Di gokil, mau refill susu? Ya. Ternyata kita ketemu satu ya. Kesukaannya Lucky adalah susu, teman-teman. Oke? Ini sekarang kita udah jauh nih. Kita beli ya. Susu yang sama. Boleh. Berarti ini nih, ada lagi nih. Ada McDonald lagi nih. Kita beli dulu ya. Selamat sore, silakan caranya. Ada stiker dapurnya? Nggak ada. Mbak, susu Milo satu, Mbak. Yang medium? Medium apa gede apa kecil? Yang medium aja. Medium katanya, Mbak. Satu aja. Ya, ada tambahannya lagi. Milonya 2, McFlurry 1. Milonya 2 sama McFlurry. Ya. Wah. Kalau McFlurry 2 Milo, Kak ya. 2 Milo ya. Sebentar ya, Mbak ya. Nih. Habisin. Wah. Nih, ini habisin. 3 udah. Udah aku beliin 3. Nih. Kamu mau makan apa lagi? Mau makan apa nih? Ada saran nggak? Adanya kritik sama pesan-pesan. Waduh, janganlah. Kalau gitu, oh ya saya tahu. Ada. Apa itu? Ada satu tempat di sana tuh banyak sekali pilihan makanannya. Nanti kamu pilih sendiri aja. Oh, tempat dipenuhi dengan makanan gitu? Iya. Boleh. Iya. Ayo, kesana dah. Masih kuat kan? Masih. Ya. Aduh, nih ya, aku makan sekarang. Aku minta satu boleh nggak lu? Boleh. Tapi nggak mau yang itu, mau yang coklat yang gepeng tuh. Ini? Iya itu. Tapi kenapa nyuruh saya yang segede gaban? Itu biar cepat gede lu. Oh, gimana sih? Ini aku minta satu nih. Nih. Iya. Aku keras, Nal. Gua saya taruh. Nanti saya makan lagi nih. Enak. Awas hitam giginya. Bukan hitam giginya, berat badanku yang naik nanti lu. Sekarang berat badannya gigi berapa? 87.
Beda banget jauh sama saya ya berarti ya. Kamu berapa? 49 tadi. Enggak, salah. Berat badanku 90 kilo. Berarti kalah 40 kilo saya. Nah, ini dia. Tuh udah dipanggil tuh kamu tuh. Kamu dipanggil. Kamu mau makan apa? Pilih di sini. Saya puterin ya sampai ujung, kamu pilih. Yang mana, Luk? Ini sate. Apa itu sate apa, Nol? Sate di Misri itu, Nol. Ini beberapa juga belum buka. Kalau ini terang bulan, martabak ada. Luki mau makan apa? Es cendol. Kue tiaw beras. Belum buka, ini pada tutup. Di sini nih food court ya, cuman pada tutup ini. Kenapa pada tutupnya? Belum jamnya buka, Pak. Ini buka ini. Warung Putri Hijau, Pak. Itu sate itu ada tuh, sate Padang. Sate itu, sate Padang. Jeno pasti mau juga ya. Kalau sate lumayan. Saya tahu ini Jeno. Tanya dulu ya. Mas, satenya ada? Ada. Oh, ada. Guys, kita makan sate Padang. Kasih Luki makan sate Padang. Gimana? Teman-teman, saya mau makan sate Padang ini. Ini di sini. Katanya satenya ready di toko satu ini aja. Gimana, Pak? Yuk, gas. Duduk sini. Sini ya? Ya. Kira-kira ini Luki udah naik berapa kilo kamu ya, Luki? Kayaknya 20 kilo. Turunnya 30 tapi. Eh, kok gitu? Soalnya kan kita juga mengeluarkan kalori kalau kita berbicara, kita duduk, kita jalan. Iya, benar. Keluar energi loh. Ya, oke. Okay. Siap. Coba. Masih kurang kamu. Eh lihat, nah, kembungnya di lambung doang. Makannya dari tadi masuk, pertama udang, beras merah, burger kentang, susu, ngumpulnya di perut. Iya, ngumpul. Gak apa-apa, yang penting berat badannya naik. Ini yang daging. Oh, ini daging kamu ini nih. Ini daging, saya. Kalau ini? Ini yang campur. Nih, habisin. Enggak, Pak. Aku dua aja. Aku waduh. Naik, ya. Biar gemuk. Saya dibohongin. Biar gak rugi nih syuting konten. Yaudah, ayo. Habisin. Teman-teman, mari kita makan. Ayo. Lontongnya juga, Luk? Enggak, ini banyak udah. Jangan. Buat, Luk. Jangan. Ya, makan guys ya. Habisin. Nah. Di sini konten ini, guys. Kita naikin berat badan Luki. Yang naik tau enggak apa? Apa? Berat badan Jainal. Kenapa? Dia udah makan duluan. Udah habis. Wah. Ini mah ringan, Luk, kayak makan snack. Habisin ya. Wah, Bapak ringan cuma 2, Pak. Saya banyak, Pak. Ini satu lagi dibuang, makan. Kenyang banget, Pak. Hebat, tapi dia lumayan loh. Dia bisa menghabiskan semua sate-satenya. Ini satu lagi loh. Doyan dia kalau sate kayaknya. Doyan ya? Tambah lagi. Mbak, mau nambah? Enggak. Habisin loh, terakhir. Pokoknya harus naik berat badannya nih. Ini aja ya? Iya. Cepatnya nggak usah ya? Iya. Ayo. Cakep, selesai. Berangkat kita. Ke tempat makan berikutnya. Makan ayam. Eh. Hey. Satu ember kamu habis nggak? Aduh, nggak habis kayaknya, Pak. Mbak, kalau ayam yang satu ekor ada nggak, Mbak? Dia udah dipotong-potong dia, Pak. Bisa? Kalau satuannya nggak ada. Nggak ada yang satu ekor. Satu ekor nggak ada. Kalau yang ember itu isinya berapa, Mbak? 9 ayam dia, Pak. 9 habis nggak? Banyak banget. Ya itu aja, Mbak, satu ember. Coba aja. Iya. Ya? 9 potong ini, Mbak, ya? Iya. Oke, makasih, Mbak. Nih, Luk. Wow. Camil dah. Wih, marhabannya Ramadan enggak nih? Tanganmu bersih enggak? Bersih. Tadi kan udah pakai hand sanitizer. Kirain kamu pakai hand sanitary. Wah. Gede banget. Woi, minta satu kalau ini aku. Yeah. Lu baunya enak banget, Luk. Makan, Luk. Nggak masih hangat, Nal. Angkat tangan. Tembak. Dur, lihat, guys. Hilang. Kok bisa? Coughing, corona finger. Oh. Buat buka pintu tadi, ya kan? Bagus. Oke, okay, guys, hari ini kita mau challenge. Kita mau apa? Mainan biliar. Abisin, enak aja main biliar. Ah, ini banyak banget. Tadi kan sudah aku bilang mau beli yang satu ekor nggak ada. Nih. Wah, gila. Wah, mantap nih. Nah, itu drumstick paha bawah. Sini ya? Ya, diambil di piring. Dagingnya aja, kulitnya saya pisah. Masa tulangnya dimakan? Ya dagingnya aja lah. Wow, saya suka kulitnya. Nih, Luk. Tuh, piring tuh. Ini enak banget nih, kayaknya saya jadi pingin nih. Belum kelihatan perubahannya, lihat nih. Iya. Masih tulang aja ini. Ini belum ditimbang, Pak. Kan nggak tahu. Langsung cepat klop, sebelum kalorimu terbuang lagi gitu. Terus. Sambil nunggu dia makan, coba aku mau timbang. Berapa? Saya berat, terakhir itu saya timbang 90 kilo.
100 naik sih ya. 94, tuh udah tuh, lihat tuh 94,8. Gokil, 94,8, membesar aku. Tadi berapa? Tadi nggak diukur, jadi 90 kilo terakhir. Aku ya, coba ya? Iya, coba. Coba aku berapa ini? Wih, pecah kacanya, Nam. 71. Jadinya 71. Gimana, masih kuat? Kuat. Nanti dah, kalau udah ini meskipun videonya saya tutup, saya akan tetap kasih makan Lucky. Waduh, muntah ya. Tanggung jawab ini sampai malam harus habis. Cemilanmu ini sampai jam 12 nanti. Ya udahlah. Kita tutup dulu. Tadi berapa di awal sebelum kita nonton video ini? 49 ya. Ya. Oke. Sekarang berdiri dulu. Ini dia, kita lihat sekarang berapa naik berat badannya Lucky. Oke. Mimpin ya. Masih aja jahil. Buruan. Dah. Ketutupan itu angkanya. Ayo. Berapa tuh? Kasih lihat. 51,3 guys. 51,3. Berhasil saya. Yes, tadi 49. 50. 1,3. Berarti 2 kilo 300. Ya, berhasil. Naik 2 kilo ini hadiahnya. Kok ini hadiahnya? Ini gokil. Pokoknya itu sampai malam jam 12 harus habis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka, klik tombol like yang ada di bawah, subscribe, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.